Hello guys, kembali kita kembali di YouTube channel saya Odong Yodong. Jadi hari ini saya baru dapat satu barang. Mau tahu apa barang nih? Mari kita unboxing sama-sama. Tapi yang macam serabut, nah ini rambut nih kan. Jadi saya ikat dulu lah sekejap. Oke. Baru kemas, tidak lagi rambut jatuh-jatuh. Jadi, oke, okay. Unboxing dulu. Tidak gunting, jadi guna ini saja lah. Yang penting hati-hati aja. Itu gunting sisi atau saya taruh di mana saja. Jadi kena pisau saja lah. Oke, kita lah, saya buka dulu. Inilah barang dia. Nama ini barang ialah Stabilizer Alloy untuk LC135. Jadi ada masa besoklah saya pasang di motor saya. Kalau bukan besok, besok lagi. Kalau bukan besok dia lagi. Kalau bukan besok dia lagi. Besok dia sampailah dapat pasang. Jadi kalau boleh saya pasang secepat yang mungkin. Sekarang saya punya masalah handle dia goyang. Kalau saya lepas, saya punya handle motor saya dia begini. Dia macam tank slam, dia goyang-goyang. Jadi saya mau tahu perbezaan dia lah kalau saya pasang ini sudah, sama ada itu goyang-goyang berhenti ataupun tidak. Sebab saya punya motor punya handle saya sudah kasih keras hari itu, jadi wala bagaimanapun itu masalah bergoyang masih ada lagi, masih ada lagi kalau kasih lepas handle. Tapi kalau saya guna ini harap-harap saya punya masalah handle bergoyang kalau saya lepas settle lah. Kalau tidak settle, mungkin saya akan tukar fork baru. Kalau tidak settle juga, mungkin saya akan tukar bearing anu tuh. Saya pun tidak pasti, tidak tahu, tapi saya tukar bearing itulah. Kalau lepas tukar fork pun tidak anu juga, tidak settle masalah. Oke, okay. Inilah dia stabilizer untuk fork depan. Harap-harap dengan menggunakan ini setelah masalah goyang-goyang sama setelah lebih stabil lah handling. Memakan warna gold. Oke, kalau setup saya akan pasang besok. Kalau bukan besok, besok dia. Kalau bukan besok dia, besoknya lagi. Itulah cerita dia. Jadi nanti saya akan buat review juga lah selepas pemasangan. Sekarang saya buat video unboxing saja lah. Oke guys, sebab lama sudah video saya punya YouTube channel bercuti, jadi buat unboxing saja lah dulu. Project lain akan menyusul. Oke. Subscribe channel saya dan stay tune untuk next video. Oke, guys. Ciao.